guys, ini adalah kupu-kupu besar hitam yang disebut Papilio Memnon dalam istilah ilmiah, dalam bahasa Inggris disebut The Great Mormon atau kupu-kupu pastor dalam bahasa Indonesia. Mungkin disebut pastor karena ada hubungan dengan warna kupu-kupu ini yang sungguh cantik, yaitu hitam dan bertekstur abu-abu mirip cubah dari pastor dari pendeta Mormon di Amerika sana guys. Jadi kupu-kupu ini sangat berwibawa, anggun. Jika saja ada kupu-kupu yang mendekat dengan kupu-kupu ini, langsung terlihat bahwa kupu-kupu ini sungguh berwibawa dan kupu-kupu yang berada di sekitarnya itu hilang wibawanya guys. Jadi kupu-kupu ini terbang hanya sekitar 2-3 meter di atas permukaan tanah, namun sangat sulit untuk didekati. Nah, saya beruntung dapat merekam berbagai peristiwa, mulai dari ya kawin, menghasilkan kepompong, sampai mencari makan setiap hari guys. Kupu-kupu ini tersebar luas dari India Selatan sampai kepulauan Nusantara di Nusa Tenggara, kepulauan Pulau Nusa Tenggara ini. Keberadaannya mulai sulit karena keberadaan alam yang asli di sekitar tempat tinggal kita menjadi hilang karena penuh dengan rumah dan villa begitu guys. Memang kupu-kupu ini menghendaki tempat tinggal yang harus asri, rindang, hijau, dan sejenisnya guys. Dan saya beruntung sekali dapat merekam peristiwa-peristiwa dari kupu-kupu yang sangat besar. Rentangan sayapnya saja berkisar antara 120 mm sampai 150 mm guys, atau 12 mm sampai 15 mm guys. Wow, luar biasa.